Bapak, kita udah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bijak pernah berkata kepada saya, tidak semua sedarah adalah menjadi alasan kita untuk menumpahkan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang tidak pernah memilih dari rahim mana kita dilahirkan. Hal itulah yang tercermin dalam keluarga Bapak Eli dan Ibu Nunung. Walaupun bukan anak kandung, walaupun tidak sedarah, namun bagi mereka, kasih sayang, cinta dan kasih adalah milik setiap orang dan patut diberikan kepada keluarga kita ataupun bukan keluarga kita. Hal yang luar biasa yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Hari ini kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayang mereka lah yang membawa mereka mendapatkan berkah dari tim bedah rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya kepada tim kami. Bantu kami sekali lagi, kita akan sama-sama buka tirainya. Yuk kita berbalik badan, Ibu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1, buka tirainya. Rumahnya udah dibedah, udah tidak nangis. Sebelum kita masuk, saya akan menyerahkan kunci rumah yang baru kepada Bapak dan juga Ibu. Pak, diambil kuncinya. Yuk, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Bismillah.
Ya Allah. Tuh. Kandang sini sini sini. Nanti bagus tuh. Ya Rupi. Yuk dibuka semua kadonya. Yuk dibuka kadonya satu-satu. Ibu, anak-anak sekarang sekolah udah punya tas baru, sepatu yang baru ya Bu ya. Kemarin Bapak sempat cerita tentang apa? Oh iya, jadi kemarin tuh Bapak cerita bahwa Siti di sekolahnya punya tunggakan, Kak. Oh. Tuh, ya Pak. Ada tunggakan sekolah ya, gitu. Ya, totalnya memang lumayan gitu. Sampai Bapak memang belum sanggup untuk bayar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Siti baca boleh, Kak, ya? Ini... Siti baca, telah terima dari Siti Hermawati, benar? Uang sejumlah sekian, ini adalah tunggakan dari baju gamis, ini apa? Seragam, batik, jaket, dan lain-lainnya, atribut semua dibayar tunai dan sudah lunas. Alhamdulillah ibu. Alhamdulillah. Sekarang Nek udah ada TV, ibu juga ya. Mungkin sambil ngerjain apa Bu, daun pandannya ya Bu ya. Ya sambil nonton TV ya, alhamdulillah. Iya Kak, ini juga nih kita ada kipas angin. Jadi kalau Bapak habis dari pasar ya kan, capek, gerah, Siti juga pulang sekolah, Dedek juga ya. Biar Nenek juga nggak kegerahan di rumah ya sama Ibu ya. Jujur, enak sebenarnya makan di balik. Tapi saya pengen Ibu punya juga meja makan seperti orang-orang ya Bu ya. Bisa naruh makanan di sini. Tapi ibu sekarang saya kasih piring yang cantik, perlengkapan makan semuanya lengkap ya Bu ya. Saya ramdan dibuka kok kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
sekarang ibu masaknya pakai kompor gas aja ya. Alhamdulillah ya Allah. Biar ibu matanya nggak perih lagi. Makanannya bisa taruh di sini ya bu. Ya, ibu buka ya Allah. Buka lemarinya. Alhamdulillah ya Allah. Ya Rabbi. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Sekarang ibu sama bapak udah gak perlu khawatir kalau anak-anak pengen ke kamar mandi. Ya, ini ada WC, ada juga tempat airnya, kerannya. Semua udah dipakein keramik, Pak, Bu. Ya. Ibu bilang mau katanya jualan gado-gado. Iya. Kalau nggak salah, Nisa ya yang ngobrol sama Bapak ya kemarin. Iya. Bapak bilang apa sih? Kepengen bukain usaha buat ibu. Karena memang ibu kepengen punya usaha sendiri kan. Gitu. Pengennya pagi jualan nasi uduk, siangnya jualan gado-gado gitu. Biar punya penghasilan tambahan juga kan buat di rumah. Ibu terwujud lagi bu, satu mimpi ibu. Tinggal gimana ibu ngejalaninnya. Saya yakin karena ibu selalu menjalankan segala sesuatunya dengan hati yang tulus, ibu juga akan menjalankan usaha ini dengan hati yang tulus dan hasilnya pasti akan baik. Amin. Akhir kata saya Ade Herlina dan Nisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas doa dan dukungannya dan pastinya Bedah Rumah akan selalu hadir untuk mewujudkan impian keluarga Indonesia. Amin. Ibu saya pamit ya bu ya. Sampai ketemu lagi ibu. Sehat terus ya ibu ya. Bapak pamit ya pak ya. Belajar yang rajin ya. Yuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Jin.